Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya semuanya. Ini aku lagi nungguin Kila terapi atau sekolah, teman-teman. Satu jam nunggunya di bawah. Kila itu terapinya di lantai 2. Dan ini lagi kebetulan sepi ya. Nanti ramainya itu pas anak-anaknya itu pada turun, karena setiap terapis itu ngasih report ke orang tua anaknya gitu, teman-teman. Dan ini udah dateng, wah dia habis nangis tuh, kelihatan. Dan habis ini gak lama malam harinya aku keluar rumah ya bareng Abikila sama Kila. Kita mau makan malam di luar. Ini lagi diskusi sama Abikila, kita mau makan di mana. Akhirnya kita mau makan di Solaria lagi. Abikila nggak mau makan Solaria di mall karena males masuk mall, jadi ya udah kita ke daerah Summarecon aja, karena Solarianya itu ada di tempat sendiri gitu, maksudnya di pinggir jalan, jadi kita nggak harus langsung masuk mall lagi gitu, teman-teman. Dan video ini tuh bukan video yang spesial, aktivitasnya ya cuma sekedar ini aja, mau mukbang juga bareng Kila. Jadi ini video itu sisakan yang ada di HP aku aja, makanya aku edit ya. Kalau kurang seru, maafkan ya teman-teman. Benar-benar cuma aktivitas aku di malam hari, makan bareng keluarga aja. Sebelumnya tadi juga nganter Kila sekolah. Jadi inilah Bekasi di malam hari. Maaf itu kaca mobil aku kotor ya. Padahal dicuci itu belum lama, cuman karena banyak debunya jadi udah kotor lagi. Aku juga lagi males nyuci mobil di rumah, jadi pengennya di luar aja sih, teman-teman tahu beres gitu ya. Dan ini udah di daerah Summarecon, itu ada apa? Piramida terbaliknya Summarecon ya, teman-teman. Kemarin itu ada yang komen katanya aku tuh salah, piramida itu nggak ada di Paris gitu, adanya di Mesir. Bukan salah ya, yang namanya ikon piramida itu di Paris pun ada, tapi bukan berupa piramida asli kayak di Mesir ya. Dicek aja di Google ada kok. Tapi bentuknya tuh mirip kayak Summarecon ini, cuman kebalik, beda gitu. Dan ini udah di Solarianya, teman-teman, udah nyampe, kita jalan tuh. Kila itu nggak mau jalan ya, jadi digendong sama abinya. Sekarang itu Kila tuh lagi pengen banget namanya digendong-gendong, teman-teman. Aku tuh udah nggak sanggup gendong lagi dia. Udah belasan kilo, berat banget badannya itu. Makanya kalau digendong pun aku nggak kuat lama. Akhirnya lebih sering gendongnya abi Kila kan. Tapi kalau bareng aku tuh, aku paksa dia buat jalan kaki biar kebiasaan gitu ya, biar terbiasa. Dan ini udah di Solarianya, lagi nunggu abi Kila bawa menunya buat pesen makanan. Tuh akhirnya datang. Kila mau sambil nulis-nulis katanya. Bingung mau makan apa tapi nggak mau makan nasi. Akhirnya kita pilih chicken cordon bleu pakai kentang goreng. Terus abi Kila pesen fish and chips sama ada apa sih, cemilan itu spring roll ya kalau nggak salah. Lumayan lama kita pesen menunya, teman-teman, karena bingung ya apa nih kira-kira yang enak gitu. Terus ya udah akhirnya pilih itu deh. Ini awalnya aku tuh duduk di sini, cuman karena Kila itu nggak bisa diem, akhirnya kita cari tempat duduk yang di pojokan gitu, biar Kilanya tuh nggak yang jalan-jalan di sofa orang gitu, karena sofanya ini panjang banget, mejanya banyak, jadi bisa jalan-jalan di sofanya, nanti takutnya Kila ganggu orang gitu, teman-teman. Terus dia tuh setiap kali ada yang lewat bawa es teh manis langsung gak sabar buat lihat gitu, karena aku sama Abi Kila kan gak pesen es teh manis lagi. Kila tuh ngelirik aja ke meja orang, kok orang ada gitu es teh manis, kok aku gak ada. Makanya dia tuh ngelirik aja ke meja orang. Terus ada waitersnya bawa minuman yang baru tuh, juga dia ngelirik aja. Tuh Kila itu kontak matanya harus di arahkan seperti itu ya, teman-teman, seperti barusan, biar dia tuh lihat objek sesuatu yang kita coba tunjukkan. Kalau nggak gitu mata dia tuh suka kemana-mana. Makanya salah satu PR aku untuk bawa Kila terapi itu salah satunya eye contact-nya Kila biar terarah gitu. Karena kalau anak autism itu ciri-cirinya ya eye contact-nya
belum terlalu lama buat natap suatu objek, suka lari-lari, makanya harus diarahkan. Barusan itu cuplikan instastory aku di Instagram, dan ini Abigila udah selesai bayar ke kasir, udah selesai pesan makanan, dan sudah deh tinggal logo makanannya. Dan ini aku udah pindah meja tuh, yang bisa ada ini, ada pembatasnya gitu teman-teman. Jadi gila, aku taruh situ biar dia gak jalan-jalan ganggu orang. Cuman lucunya ya, nanti sepanjang makan ya masih aja ngelirik-lirik makanan atau minuman orang lain. Aku cuman pesan ini air mineral soalnya. Dan ini chicken cordon bleu aku pakai kentang goreng sudah datang. Aku potong-potong aja biar bantu Kila juga makan. Cuman karena Kila itu seharian ini udah banyak makan nasi banyak banget, terus sempat makan pakai telur juga siangnya, jadinya nggak begitu banyak makannya, paling ngemil-ngemil aja, dia icip-icip aja pakai garpu sendiri gitu. Tapi seringnya ya makan kentang gorengnya teman-teman, karena pas aku cobain si chicken cordon bleu-nya dia nggak begitu suka gitu ya, karena mungkin ada mayonaise-nya. Dan abis ini nggak pakai lama juga pesanan Abi Kila dateng ya, fish and chip, dan langsung kita makan bertiga. Tuh Kila tuh cuman icip-icip doang ayamnya. Untuk voice overnya nggak aku lanjutin teman-teman, selama mukbang aku cuman ngasih lagu yang aku dapetin dari teman aku Ayu Devin Azalia, minta ke dia ya lagu Korea. Dan makasih ya udah nonton video ini. See you on my next video teman-teman. Selamat menikmati makanan yang ada di video. Baik teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau makan dulu. Bye semua. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요 그대. 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 신들린 네 손가락. 그러니 한 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 신들린 네 손가락. 그러니 한번 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지.